Sudah berapa lama sini Pak tinggal nih? Lebih kurang 6 bulan. Eh cepat sangat. Berarti ini kampung memang kampung baru ya? Kayaknya memang 6 bulan baru. Oh bukan orang kampungnya nih? Kampung dah lama. Kampung dah lama. Saya kan pindahan dari Pulau Sembur. Pulau Sembur gitu ya. Tapi nampak-nampak rumah dekat sini tuh baru-baru semua nih. Iya baru-baru pindah nih. Dari mana dari pulau? Ini kan Tanjung Linau. Oh. Sama lah. Jalani semua hidup ini hanya dengan takwa padanya. Kita mau ke kampung baru ini jalannya nih, kampung barunya. Kalau ke sana titik nolnya Barelang. Kalau ke sini ke jembatan 1 sampai ke Batam lah lewat sini. Jadi kita mau ke sini ya, insyaallah ya. Jalannya kecil kali nih, seperti jalan yang ke Sembulang ini. Baru. Udah mulai masuk nih ke komplek perumahan. Ini apa nih? Dinas Kesehatan, ini Dinas Kesehatan nih. Ini ada pustunya nih. Pustu tempat kesehatannya di sini nih. Jadi kita ke kampung barunya di sana ya, salah. Kita itu mau ke sana, mau ke kampung dalam ya, ujungnya. Kita mau ke sini nih. Ini namanya kampung baru. Kita masuk ke dalam nih, kita lihat ke dalamnya nih. Tapi sama aja nih, tapi pantai ini pulau juga nih. Karena disambung dengan jembatan 1 Barelang tadi sampai jembatan 5 Galang. Sudah beton nih, sudah semenisasi nih. Nah, ini pantainya nih. Mana bagus. Ini apa? Bukan semenisasi nih. Ini dari kayu dibuat. Tapi tahan nih kayunya nih. Ini rumah Bang Agus nih. Nah, ini rumah Bang Agus. Ada bagus. Apa di kondisinya siang ini? Ah, ini kondisinya beda dengan pulau-pulau yang kita datangi sebelumnya nih. Rata-rata rumahnya bagus-bagus. Sini kurang ini kayaknya nih. Ah, di hutan mangrove nih. Ini sudah berapa lama sini Pak tinggal nih? Lebih kurang 6 bulan. Eh cepat sangat. Berarti ini kampung memang kampung baru ya? Kayaknya memang 6 bulan baru. Oh bukan orang kampungnya nih? Kampung dah lama. Kampung dah lama. Saya kan pindahan dari Pulau Sembur. Pulau Sembur gitu ya. Tapi nampak-nampak rumah dekat sini tuh baru-baru semua nih. Iya baru-baru pindah nih. Dari mana dari pulau? Ini kan Tanjung Linau. Oh. Sama lah. Bikin rumahnya lebih kurang 6-7 bulan juga lah. Oh gitu. Oh masalah. Iya deh. Iya deh Pak Abdullah nih, makasih banyak nih. Ayo sama-sama Pak. Kalau kesini. Oh bangun rumah. Oh nama entok sana nih. Habis lah. Tadi kita ke daerah kesananya. Senang bangun rumah nih. Tadi kita ke sini, kita mau ke sana lagi ke kampung lurus nih. Tuh lurahnya nih.
Kalau lurahnya enggak, kita enggak perlu ke sana lah ya. Udah seperti biasalah. Lurah-lurah yang ada di mana-mana gitu. Kita mau lihat ke masjidnya sama ke pelantarnya kampung yang sebelah sana. Nah, ini kampungnya nih. Tadi kita di sana. Ini kampung baru nih, baru ditebang semua nih. Semua itu baru-baru. Sesuai namanya kampung baru. Ini masjidnya, besar masjid ini, masya Allah. Sekolahnya nggak tahu nih di mana mereka sekolah. Nanti kita tanya nih sama orang-orang tempatan. Yang jelas kita nanti masuk oleh sini aja, lebih dekat. Ini ada lagi kampung lagi. Sekolah ke mana sini sekolah? SD, SMP ke mana? Kadat. Oh, Lingka tak ada dekat sini? Ada. Oh, tak ada. Pelabuhan ke mana pelabuhan? Sana. Lurus. Lurus sikit, cuba tanya sikit Pak Bengkok. Oh, ya, ya tak apa, kat sana. Pak mengajar orang Bengkok. Bukan. Ini masjid eh, kita mau ke masjid ni. Ini tempat wuduknya ni, tempat wuduknya. Masuk ke dalam ni. Terasnya enggak ada nih. Macam ini aja terasnya nih, ha. Masjidnya. Nah, tapi besar masjidnya. Allah. Besarnya. Tidak bertiang nih. Ah, sudah aja. Khotibnya ini sudah jati. Tapi di atasnya bagus nih. Plafonnya bagus nih. Jadi enggak ada teras di sebelahnya, enggak ada teras. Itu budak-budak ni main poli ni. Ini sudah banyak toko bangunan ni masuk. Ini masjidnya. Ah, masjidnya kita mau ke pelabuhan ni. Pelabuhannya panjang juga ni. Sudah ramai ni kayaknya kampung-kampung baru ni ramai ni. Mobil pun dah banyak nih. Pelabuhannya lumayan panjang nih. Tak seperti yang di Pulau Panjang Barat kemarin, pelabuhannya pendek. Kalau ini panjang nih. Pas di ujungnya sana dikasih atap. Ini pas airnya pasang. Jadi anak-anak bermain nih, nah, berenang. Itu berenang. Dek, itu kapal tu dari mana tu? Dari mana? Dari pulau mana? Pulau Pengapit. Oh, Pulau Pengapit dekat depan tu ya? Berapa tambang kat Pulau Pengapit? Berapa tambang? Tak tahu. Oh, tak tahu. Makasih. Ha, tu deh. Tu dari Pulau Pengapit kata. Kampung sebelah kayaknya ni. Kita dah mulai sampai nih ke atapnya. Situ ada bacanya Dinas Perhubungan Pelabuhan Pengumpan Galang Baru. Kasih atap. Ah, itu budak-budak mandi. Ini tak jarang dijumpa di kota-kota nih. Anak-anak pintar-pintar nih berenang nih. Ini pelabuhan mau ke pulau sana. Itu pulau apa namanya itu? Pulau Pengapit. Ke sana Pulau Pengapit. Ke sana? Hah? Seberang? Oh ya. Siapa nama? Nama siapa? Rizky. Masalah. Makasih Rizky ya. Oh, naik juga lah kita ke atas nih. Ke kantor lurah ya.
sudah sampai di sini juga pun kan. Jadi kita tengok juga lah, walaupun sama nih kantor lurahnya Kota Batam ini, sama aja di mana-mana sama. Karena hari ini hari Ahad, jadi libur, nggak ada orang, kosong. Tuh pintunya digembok. Ini rumah dinas kayaknya. Nah, ini ada mobil. Alhamdulillah nih, kami sudah masuk kampung baru nih. Di kampung baru nih jauh daripada jembatan 6 ya, Tanam Barelang nih. Di sini lengkap nih, ada kantor kelurahannya, ada masjidnya pun besar, ya kan. Kemudian nampaknya nih memang kampung baru. Lihat rumah-rumah pun baru juga nih. Jangan lupa juga ya, di subscribe juga di sini ya, salah ya.